Gerobak PKL dan bangunan bekas garasi mobil di Kota Solo terbakar Selasa 11 Juli 2023 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Samsul, 41 tahun, insiden ini bermula saat seseorang membakar sampah, namun justru merembet ke sejumlah bambu kering dan gerobak PKL. Saat insiden ini, sebanyak 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Ahmad Syarifuddin dari tribunsolo.com. Silakan rekan Ahmad. Ya, tenang rekan Ariska dan Tribuners. Jadi sekitar pukul 15 Selasa 11 Juli, api membakar tumpukan bambu yang membuat gerobak PKL yang diparkir terbakar hangus. Dan kejadian dalam hitungan menit, sampah terbakar, kemudian merembet karena bambu-bambu yang kering, kemudian merembet ke dalam, yang itu menyebabkan gerobak PKL dan garasi terbakar. Dan untungnya beberapa gerobak sudah disingkirkan, jadi tidak semua terkena api. Kemudian beberapa saat 4 unit mobil damkar datang dan tak berselang lama api berhasil dijinakkan. Dan pemadam juga datang lebih awal sehingga tidak mengenai pabrik yang berdiri di samping lahan tersebut. Dan lahan ini memang sering digunakan untuk menitipkan gerobak PKL yang berjualan di sekitar tempat tersebut. Dan selain gerobak PKL, ada pula bangunan bekas garasi mobil yang juga ikut hangus terbakar. Dan petugas PLN pun telah datang ke lokasi untuk memutus jaringan listrik. Demikian rekan Ariska dan Tribunus. Baik, makasih atas laporan Anda rekan Ahmad Syarifuddin dari tribunsolo.com dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.